aku bukan Pepi. Bukan Pepi, udah tua. Bukan, aku bukan Pepi. Beneran bukan? Bukan. Bukan nih. Eh, Mbak Tuh, ayo mampir ke tempat Mbak Tuh dulu. Hah? Nggak apa. Siapa tahu ntar ketemu Mas Pepi yang... Oh iya, bener. Coba Pak, ayo Pak, temenin Pak. Ayo. Pak. Sini tempat baksonya, Ndu. Di mana Pepinya? Itu Kang Pepi. Kang Pepi. Kang Pepi. Ternyata dia di sini. Yeay. Ah, Neng. Kang Pepi, Neng cariin juga. Ternyata. Kamu nyari kemana tadi, Neng? Ini nyariin aja deket-deket sini. Kang Pepi ngilang lagi ya. Kamu instingnya kuat kan? Hah? Kuat instingnya? Iya. Apa kamu ngendus? Ngendus lah. Ngendurin mama siapa lagi saya Neng sama Kang Pepi. Ya udah, berhubung kamu udah nyampe sini, Neng. Tapi kamu kok bisa nyampe sini sama siapa? Ada bapak-bapak yang punya ini. Punya apa? Punya bakso ini. Emang ketemu di mana? Kenalan kamu? Kenalan di depan. Mau Neng panggilin? Mau. Mau gak? Boleh. Neng panggilin ya. Ntar lihat sendiri ya. Apa hubungannya? Gak percaya. Mana coba? Pak De, sini Pak. Iya. Mau pesen nih. Apa tuh? Pesen bakso? Iya, tuh Kang. Mau pesenin Kang. Kayak Kang Pepi. Pak. Loh. Ada Mas Pepi. Pak. Apa, Kang? Apa? Pak, dia beli di mana ini? Belinya. Ini belinya di mana ya? Wong ini bisa tahu-tahu tumbuh sendiri. Pak, dia pesenin bikinnya satu ya. Satu. Pakai mie apa, Mbak? Saja. Neng. Mbak saja. Nanti duduk sini, Pak, ya. Ada yang mau banyak kita bicarakan. Tapi ini, Neng. Yang bikin unik di sini, makanya aku langsung mampir. Pak, dia kan jual bakso. Begitu baksonya, pas aku lihat kuahnya, lihat seperti ini. Kok gelap, kan? Nah. Kayak kulitnya Kang Pepi luntur lagi, jangan-jangan dia kena hujan. Jangan-jangan, Kang. Cuman geseng doang. Ini yang bikin aku tertarik tadi, makanya aku mau nanya. Dan ini, baksonya tuh hampir hilang loh, Neng. Ditutupin loh, ini baksonya nih. Tapi itu makan, ini ayam ya? Ini ayam ini. Baksonya mana? Ayamnya tuh ayam tulang-tulang gitu. Nah. Tuh. Loh kok, Neng juga ada ayam? Pak De. Ya, sini Pak De. Pak De. Iya. Kan ini bisa dibilang lain dari yang lain, Pak De. Kan kalau biasa temukan kita bakso tuh kuahnya pasti bening. Ini kok malah jadi pekat begini, Pak De. Kenapa? Karena bumbunya lain. Ya bumbu sama, tapi ngolahnya lain. Ngolahnya lain? Lain. Seperti apa? Yang bikin bedanya tuh apa, Pak De? Bumbunya bumbu rawon. Oh, pakai kluwek. Ya, itu Mas Pepi tahu. Pakai kluwek. Pak De, mau nanya dong. Ini apaan sih? Kenapa lontong. Lontong. Bakso pakai lontong? Iya, ada yang pakai lontong. Seperti ini kan kebanyakan anak kampus. Terus kalau makan bakso. Nyusul, Pak De. Apa hubungannya anak kampus sama lontong? Ada. Ada ya? Ada. Anak kampus kan belajar. Habis belajar kan perutnya lapar. Kalau diisi bakso nggak diganjel lontong, kurang mantep. Oh itu, jadi istilahnya tuh hubungan antara lontong, kampus, mahasiswa dan belajar. Ternyata ada keterkaitan. Ada. Menurut versi Pak De. Bener tapi ya, bener. Sangat benar sekali, kalau perut kosong mana bisa belajar, betul Pak De ya? Oh penggantinya nasi ya Pak? Iya. Penggantinya nasi. Pak De. Pak De ini udah dari kapan sih? Nah itu. Buka bakso itu? Sekitar 22. Mangkal di sini 22 tahun. Tapi kalau sambil keliling, saya tahun 84 sudah mulai keliling. Sudah di daerah Depok sini, Pak De? Di daerah Depok aja, nggak pernah pindah-pindah. Oh. Pak De asal dari? Sudah item. Asalnya? Ya dari Bapak Ibu, dari Jawa. Udah ya, Kang, makan aja kan? Neng aja yang nanya nih. Bapak Kumpul, Pak De. Pak De, dari dulu emang udah warnanya hitam? Udah, dari awal. Udah warnanya hitam. Pak De, dari dulu udah ngeselin? Ya belum, semenjak ngeliat Mas Pepi sama Cak Lontong aja ikut-ikutan. Hah? Nyebelin ikut-ikutan? Bawaan kali, Pak. Yuk, Pak De, yuk. Foto ya, yuk. Foto ya, Pak De, ya. Satu, dua. Foto oh, cepetan, ya. Ayo, yuk. Satu, dua, tiga. Ya. Matching ya? Matching, Kang. Kang
namanya Green Cafe. Ini namanya apa sih, Kang? Awas itu yang punyanya. Oh, yang punyanya di belakangin. Siapa namanya, Kang? Kang Mumu. Kang Mumu. Kang, ini nama ininya tempatnya apa, Kang? Warung Pancong Mang Kumis Mang Dadang. Mang Kumis Mang Dadang. Ya. Itu punya dua orang. Iya, punya dua orang. Nah, yang jadi ini, Neng, sempat dengar kabar bahwa ini salah satu kue tempat sebenarnya warung kopi, cuman dia menjual pancong juga. Ini terbekeng di Depok. Kita tanya sama ibu. Mbak, orang Depok kan? Iya. Asli? Iya. Namanya siapa, Mbak? Tita. Tita. Sering kesini? Lumayan. Emang benar di sini termasuk tempat kue pancong yang diminati oleh warga Depok? Iya sih, ramai terus. Ramai terus ya? Alasannya apa? Kan dari semua kue pancong tuh sama tuh, bisa dibilang adonannya sama terus ya. Ini apa yang bikin bedanya? Enak. Enak? Ya, terjangkau juga. Terjangkau. Kita coba ya. Biasa pesan apa? Keju coklat. Keju coklat. Spesialnya di sini keju coklat. Berarti tapi itu lebih suka itu. Oh. Kalau gitu kita pesan ya, keju coklat sama apa nih kamu, Neng? Yang setengah matang, Kang. Setengah matang? Iya. Kang, pesan yang si Ece bilang tadi, keju coklat sama yang setengah matangnya satu. Siap. Kang, spesial minuman di sini apa, Kang? Air kacang hijau. Air kacang hijau? Kacang hijau. Es apa panas? Es ya? Es. Es. Itu dari kacang hijau diperes? Enggak, disatuin sama bubur kacang, ditambahin airnya. Dibanyakin airnya, sarinya. Oh, jadi sari pati kacang hijau? Iya. Ya udah kalau gitu minumnya, Neng, kita pesen es teh tawar. Iya itu, es teh tawar sama itu ya. Air kacang itu, kacang panjang. Iya. Kacang hijau. Iya itu. Jadi, Kang? Jadi. Oh. Neng? Neng. Ya udah, kita coba dulu bumbu dasarnya. Terus. Sekilas asik Mirip ini ya, Kang? Pantasannya. Ini selintas emang bumbunya kayak mirip kue cubit. Cuman adonannya kalau cubit kan kecil-kecil satu-satu. Ini gede. Kang. Wah. Ini saya tawar. Ini nama yang tadi, Kang? Sari pati kacang. Sari pati kacang. Mau ini kayaknya adonannya ini. Nggak ya, mau. Belum ngomong, belum beres. Mau nggak? Mau. Gimana, Kang? Gimana, Kang? Kalau dalam istilah ini nggak pelit. Dia nggak pelit keju, nggak pelit susu, nggak pelit coklat. Blok aja semuanya. Neng desa. Cok. Pokoknya si Hati. Boleh dicoba di sini, tempat nongkrongnya enak. Langsung pinggir jalan. Terus. Bisa dibungkus aja, Kang. Bisa dibungkus. Masih seputar Depok. Kita muter lagi. Kita mau nanya, kita kalau kayak gini kan dia lagi sibuk. Apakah kita bisa berfoto dengan dia? Jangan, kasihan lah. Kasihan kan, nampaknya fotonya sama kue pancong. Sekarang kue pancong aja. Siap, Neng? Insya Allah ya, Kang. Maaf. Satu, dua, iya. Satu, dua, tiga. Pancong!